Lawatan kerja Rahmat Gobel dalam rangkaian agenda reses di Kabupaten Pohuwato turut menyambangi kawasan Bandara Pohuwato. Kunjungan tersebut guna melihat langsung perkembangan pekerjaan pada proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kementerian Perhubungan itu sendiri merupakan salah satu kementerian yang berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan yang dijabat Rahmat Gobel saat ini. Bandara Pohuwato terletak di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Bandara ini merupakan salah satu dari 6 bandara yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo untuk dibangun. Di Pulau Sulawesi sendiri, proyek nasional pembangunan bandara selain berada di Pohuwato, juga terdapat juga di Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Bandara-bandara ini diharapkan akan mempermudah konektivitas antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam satu wilayah pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi.